Rekaman CCTV terakhir sebelum Dali Wasing tewas dalam kecelakaan beredar di media sosial pada Sabtu 20 Juli 2024. Seorang pegawai biliar wilayah Canggu, Bali pun mengungkapkan gelagat aneh yang ditunjukkan Dali sebelum kecelakaan. Dilansir dari sripoku.com, rekaman CCTV sebelum Dali tewas itu diunggah oleh akun yang diduga milik pekerja di tempat biliar Canggu, Bali. Pegawai bernama Eric itu menunjukkan momen saat suami Jennifer Kopen itu bermain biliar sebelum tewas. Eric mengaku sempat menangkap gelagat aneh dari Dali. Dalam video yang dibagikan Eric, terlihat Dali mengenakan kaos putih dan celana hitam serius melihat ke arah meja biliar. Menurut Eric, pria yang akrab disapa Papa Dali itu hanya memesan minuman non-alkohol sebelum bermain biliar. Saat itulah Eric melihat gelagat aneh dari Dali, di mana Dali tampak tak bersemangat seperti biasanya. Sikap Dali semakin membuat Eric heran saat Dali meminta manajer tempat biliar itu untuk bermain biliar bersama. Selain itu, sebelum pulang, Dali kembali menemui manajer tempat biliar tersebut hanya untuk berpamitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.